kena baru tahu. Kulampak kulihat jelas depan mataku, mengilai-ngilai meremang bulu tengkukku. Jembalang jin, iblis dan setan, semua ada dan jangan jadi ikutan. Jangan dikawan, nanti kau pula dimakan. Dengan siulan cepat lari dan tapukang. Dunia penuh dengan pacaroba, begitu banyak cobaan yang menyesatkan. Lagi banyak godaan yang menggodakan. Malam bertukar malam, orang jadi setan. Harap engkau mengerti atas pesananku ini. Hapuskan hasrat itu karena bukan polisi. Assalamualaikum. Kecil ya tu. Kecil apa tu? Bagi mas saya, semari dah duduk di pajak gadah tu. Banyak dah habis ni tu. Kekerah mari sini. Tak jadi-jadi juga. Oh, lah pasal dia dah lah. Kita ni kalau nak labu, kena labu. Jangan bimbel lah tu. Kalau lah jadilah Zura menikah dengan Abedru tu, Zura tak akan lupa pada Tok Weh. Semua jenis puluk-puluk semangat, telur-telur. Semua Zura mari tak sini belakang. Kerah tu kok hati dia. Ah, tapi tak apa, Zura. Lepas ni kan, Deru mesti tergelo-gelo ke Zura. Tengoklah. Yolah kau. Buat masa ni, kita hidup gila ke dia. Dia tak gila-gila lagi kita. Kena sabar. Ni bukan kerjaan kita. Ni sabar perekat ni. Bukan kerjaan Zura. Bukan kerjaan Ambo. Ni kerjaan... Oh, tu. Oh, ya suruh Ambo. Kadang Ambo. Itulah. Buat kerja. Tapi ada syarat. Ada syarat. Syarat apa? Ni, nak minta sungguti ni. Hak ni buya juga. Ni. Ada syarat lain. Oh, cepat sekali tu. Wak mari, wak mari semua jenis bangih. Hak nak kena lepas, hak nak kena tani. Tak nak kena lepas apa ni? Kan wak senyanya tak kira lah. Ni, boleh ke tak? Kenapa? Lepas ni, sehari dua ni, jangan pergi jumpa dulu. Apa? Alah, biar kita punya rindu ke Zura. Lawak kata apa, rindu berat. Gitu. Ya, nampak? Tak juga dia. Apalah. Dia Zura ok dulu. Molek. Yang penting buat molek ni. Oh, bila tak buat moleknya dah ada. Ha? Sepa-sepa lah guna ke molek. Ha? Ha? Kelik lah, kelik lah. Habis kemul lah tu lebih. Tak ada kapal satu dah. Apa? Buat tu tu. Ha, lah. Kita buat sampai jadi. Ya? Buat jadi tu? Iya. Kena kelik ni. Ha? Sok mul. Nak buat kena kelik. Nak tidur sini pun tak apa. Eh, kerja lah betul. Jadi-jadi, saya duduk bimbel lah. Ha? Kita nanti tengok. Thank you.
terima kasih. Terima kasih tu. Beratus penuhnya pada saya, tak apa. Oh, terima kasih. Baiknya, mudik bahasa. Cantik pula tu. Banyaknya bagi makcik. Makcik nak bewak ke? Bewak? Bewak tak ada. Bukan bewak. Maksud saya nak kenduri ke? Siapa menikah? Oh, kenduri. Memanglah makcik nak kenduri. Tapi anak makcik tu belum ada jodoh dia lagi. Awak ni dah kahwin ke belum? Jodoh tak siapa lagi, makcik. Lagipun tak ada orang nak saya. Buat guano. Elok sangatlah tu. Nanti makcik kenalkan anak ni dengan anak makcik, ya? Makcik ni gurau pula. Alah berakhirnya gurau. Ni tak bergurau betul-betul ni. Mak ayah ada lagi? Saya ni yatim. Lagi piatu. Oh, elok sangatlah tu. Kata orang kalau bela anak yatim piatu ni, besar pahala dia. Ipin nama dia. Dia ni dah umur sikit. Tapi badan dia sihat. Ipin, inilah dia. Dia tolong mak tadi yang jatuh dekat tangga pembarang ni. Apa mana tadi? Nama saya Zura. Zura. Apa dia, Ipin? Nampak di sini barang-barang tu. Tolong angkat barang dia tu, ha? Ambil barang apa lagi? Elok ya, makcik. Ya, terima kasih nak ya. Kalau jatuh panggil saya lagi ya. Ayolah. Kalau elok ya, makcik. Anak makcik. Apa lagi apa tak sedap mak nampak dia. Dekat mak datang. Bagus budaknya. Baik, Pin. Biar mak tu, Pin. Tu, tak puas, Mak. Jangan beli-beli lagi lah, Mak. Kau ni banyaknya kira. Mak tengok budak Zura tu memanglah cantik. Berkenan sangat, Mak. Itulah tergerak hati Mak nak beli piuk besar ni. Ha? Dengan barang-barang ni. Rupanya kita nak buat kenduri. Kenduri kahwin, Pin. Tak ada maknanya gerak-gerak hati. Ini semua sebab jin nafsu sedang menguasai Mak sekarang ni tu. Jin nafsu apanya? Ha? Memang dah jodoh kau sampai? Alah, tak ada nafsu-nafsu, tak ada jin-jinnya. Alah, jangan terburu-buru, Mak. Kita belum kenal betul perempuan tu. Tak kenal apanya. Dah tengok dah tadi. Memang dah cantik. Putih, budi bahasa. Tak ada cacat celanya. Cantik dia, Mak. Dia ada di sebalik dia tu ada benda yang tak elok. Dia bertopengkan sihir tu, Mak. Sihir apa? Jin apa? Ha? Takkanlah ada jin secantik Zura tu. Mak, sekali pandang Ipin dah tahu dah. Perempuan tu tak elok. Cantik dia tu tak tahan lama, Mak. Tak kekal. Habis tu, kau nak tolak ajalah cadangan Mak ni. Bukan nak tolak, Mak. Tapi... Tapi apa? Tak ada tapi-tapi dah. Kali ni kau mesti ikut cakap Mak. Apa Mak kata? Ikut. Tak ada nak tapi-tapi lagi lah. Bak kunci saya. Kunci. Kunci. Bila sampai nak kahwin dengan saya tak tahulah. Satu je. Dah. Tak boleh dengar lagi cakap kau. Kali ni kau kena ikut cakap Mak. Cakap dia ni seperti dia agaknya. Aku ni rasa tujuh orangnya. Bukan bergaduh. Berbincang. Mail. Mail pilin. Siapa panggil? Mail. Aku tahu kau siapa. Kau Jin Kapi kan? Aku bukan Jin Kapi. Kau tu apa kurangnya? Pakaian ala-ala pejabat. Tak jadi bomba konon. Jangan mimpilah. Aku tahu. Aku nampak kau. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku bukan nak ganggu kau, Mail. Aku nak tolong kau. Kau tak payah tolong aku. Kau tak payah tolong aku. Pergi kau dari sini. Pergi! Aku akan ikut kau ke mana saja kau pergi, Mail.
Aku memang cari kau ni. Semalam yang kau cerita pasal kau berlawan dengan hantu tu. Kau tolong bawakan aku pergi rumah budak tu. Eh, rumah terus. Rumah terus aku tak nak. Hantu tu kan dah sangat, Ben. Kau jangan banyak cakap. Kau bawa je aku pergi. Yang kau bira yang nak tolong ni kenapa? Aku tak boleh dengar. Tak sikit-sikit. Memang menyirap sangat darah aku. Aku nak tolong budak tu. Aku boleh tolong kau, Ben. Tapi dengan satu syarat. Alah. Dia. Bila kau halal jin tu, seolah-olah macam aku halal jin tu sendiri. Boleh? Sekarang kau lah apa-apa lah. Sekarang jom-jom tunjuk aku. Oh, tak apa. Ni meh. Jangan we jadi sepodo dulu pula. Amo buat lagu comel. Eh, tengok muka. Muka nipu ke? Orang comel asal. La bertasa. La bertasa. Mana pula eh? La bertasa. La bertasa. Apa aku nak buat lagi? Kau buatlah apa yang patut. Yang penting kau kena bawa dia orang ke belakang. Kat sini biar aku uruskan. Nak gimana Abang Mak? Kena ikut dia. Nak kena ikut kah, Abang? Tak apa. Jangan takut ambo tubuhmu. Adik duduk depan. Okey, rumah awak duduk depan. Mari. Marilah, kita ikut je lah. Nak pergi mana ni? Kau tahu apa ni? Apa tu? Kaput. Nak masuk dalam. Kau tolong. Tolonglah jangan apa-apakan aku. Aku sembah kau. Hey, yang kau nak pergi sembah aku buat apa? Aku ni tak layak langsung disembah. Yang layak hanya Allah saja di dunia dan di akhirat. Takkan itu pun kau tak belajar? Ya, aku tahu. Aku nak pergi belajar. Aku nak mengurus Islam. Aku akan tinggal kamu dan terkutuk. Ingat, aku percaya dengan kau. Baik, kau janji betul-betul dengan aku. Aku janji. Baik. Tapi aku ada satu tugas untuk kau. Apa dia? Kau pergi ajar orang yang hantar kau kemari. Boleh? Boleh. Aku patut ajar pun dia. Yang sebenarnya, aku pun tak suka nak buat kacau ni. Aku telah terpaksa. Sekarang juga aku akan pergi. Pergi cepat. Thank you.
apa sebenarnya berlaku ni? Royak mai tak? Apa sebenarnya berlaku? Ini adalah perbuatan sihir. Sihir dinamakan sihir tapri. Ini adalah perbuatan orang yang hantar untuk memecah belahkan antara suami isteri yang comel. Ambil mai royak. Siapa hak atas benda tu? Siapa? Siapa? Ini royak mai. Saya nak tell dia ni. Sabar. Saya nak kocoh dia. Sabar, saudara. Tak elok kita berdendam. Kalau kita pun berdendam, maknanya kita sama taraf dengan orang-orang yang tak baik tu. Jadi yang penting sekarang ni, suami isteri dah pulih. Seperti sedia kala. Berapa tu? 100. RM10 tak ada? Tak ada. Tak apalah. Maka dengan yang demikian, maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam. Lagi yang tetap benar, tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Surah Al-Mu'minun ayat 116. Cepat lari dan tak pukang. Dunia penuh dengan pacaroba. Begitu banyak cobaan yang menyesatkan. Lagi banyak godaan yang menggodakan. Malam bertukar malam, orang jadi setan. Harap engkau mengerti atas susananku ini. Hapuskan rasa degil karena bukan polisi.